Yes, gelap banget, sah. Mr. and Mrs. Ini terbiasa panas, jadi tidak usah khawatir, langsung. Wah, ini tanduknya gulap juga. Gulap banget ini nakla organis. Ini akarnya. Tambah tinggi banget ini. Oh. 350. Oh, ini 350. Sudah full sun full rain. Sudah full sun full rain. Laku banget ini. Oke. Tanpa apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek dimanapun Anda berada, semoga untuk sahabat anggrek selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadi niat dan hajat untuk sahabat anggrek semuanya. Amin. Oke sahabat anggrek, mungkin dari beberapa sahabat anggrek pengen berburu atau mengoleksi anggrek yang ya termasuk bunganya varian gelap. Di sini Mas Yanggani ternyata masih ada stok untuk dendrobium bunganya varian gelap dan fan-nya atau balapnya batangnya itu juga ada yang gelap-gelap juga. Ada yang gelap-gelap juga Mas ya? Ada. Ki. Mas ya. Langsung aja. Langsung. Oke. Oke, Mas. Ini panas-panasan loh ya. Panas-panasan. Oh, ya. Ini mumpung tengah hari pas. Memang di sini kan yo agak sering hujan-hujan gitu Mas ya. Ya. Kak sore dikit biasanya sudah hujan. Kan tiap hari rumahku juga sama Mas. Oke, Mas. Langsung yang gelap tadi ya. Gelap. Plan gelap, bunga gelap. Gelap. Diawali dari mana, Mas? Ini yang gelap. Oh, gitu. Wah, mantap ini. Wes, tekene kursi ngisor ya, sis. Ya, sis. Oke. Lah, iki kok jiteng ini ya, gelap ya, Mas? Gelap banget. Wah, ID-nya apa ini, Mas? Ini ID-nya Mr. and Mrs. Inanto. Ini. Ya. Variannya tapi gelap, biasanya kan yang ini keluarnya ungu. Ya ungu pekat ya. Lah ini, gelap banget. Gelap banget. Dan tanganku langsung berkeringat Mas, karena yo pas tengah hari. Tengah hari, panas ngentang-ngentang. Hampir luhur. Ini ya aku gelap. Pekat banget. Kok seperti anu tuh Mas? Sebetulnya yo bukan anu ya Mas ya, apa bukan cabutan hutan ya? Bukan. Karena yo ini berada di luar dan sudah full sun full rain. Ini sudah sampai lumutan. Ini tanaman lama loh. Tanaman lama. Tapi kalau apa yang ID gelap-gelap itu biasanya memang pertumbuhannya nggak bisa sesubur yang hijau. Oh, yang biasa. Iya, yang biasa. Gelap-gelap itu biasanya agak rewel. Tapi kalau lihat bunganya puas. Mr. and Mrs. Inanto. Seger-seger ini dipotong-potong sebetulnya bisa, tadi. Iya. Di krek yang dulu itu bisa sebenarnya. Tapi ini bisa pecah dua jalur. Ini kan sudah mulai pecah. Oh iya Mas ya. Yang ini kan sudah pasti nanti jalur sendiri. Yang ini kan baru tutup daun. Oh iya. Belum ada yang mental ya? Belum. Oke. Pira Mas? Mr. and Mrs. Inanto. Yang gelap itu agak lumayan harganya. Ini 1 juta. Seperti ini ya? Iya. Gelap itu istimewa loh Mas. Aslinya kan istimewa memang. Dan memang apa ya perawatannya lebih lama Mas, lebih ekstra. Lebih ekstra, menunggu besarnya itu lebih ekstra. Ya agak lambat. Lambat. Agak rewel. Tapi kalau ini sudah apa teruji ini lah. Sudah aman. Di sini ini kan Mas ya dikembalikan ke tempat asal ya. Iya. Yang biasanya ngelobruk ning kulon omah selama pembongkaran sekarang wis mulai ditata-tata lagi. Dikit cemili sedikit. Apalagi Mas? Ini yang gelap agak rewel ada, tapi ini sudah normal. Rono apa ini aku? Pulau Mrikumawan. Oh ngono, Pulau Mrikumawan berarti saya ke situ saja. Kalau bahasa Indonesianya saya ke situ saja. Wuih, rimbun nih. Ini rimbun. Dendrobium Black Delmora. Wah, Black Delmora. Rimbun istimewa lagi Mas. Rimbun, tapi ya itu namanya batang gelap itu biasanya memang nggak bisa semulus yang umumnya ya, yang hybrid biasanya. Tapi ini sudah tunas ini 1, 2. Oh iya Mas ya. 3. 1, 2, 3 ini. 3 nih ya. Iya. Ini juga jalur sendiri. Bisa jalur sendiri. Ini juga jalur sendiri. Itu 2, 3, 5 jalur ini. Nah, ini daunnya lo terlihat. Nah, ini pinggir-pinggirnya ada gelap-gelap. Ini terus ini bunga nih.
Ini sepiknya ada buahnya. Boleh, ini rame mas. Boyuh panas eh. Ini terbiasa panas, jadi tidak usah khawatir, langsung di apa taruh di panasan, oke. Kalau rumahnya yang tidak ada paradenya depan rumah atau tidak pakai UV, wah cocok iki, beli ini cocok. Ini speknya ada berapa ini? Speknya ada berapa mas? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah 9? Mana? Ya, yang ke 9? Oh iya. Dari batang gundulnya. Mantap no. 9. Ini varian bunganya, ini kenop-kenopnya. Wah lama banget. Masih kenop buahnya. Ini masih mau jadi kenop. Wah ini sudah mentol mas. Ini loh. Oh iya. Oke. Piro masih? Ini 2 juta. Delmora ya. Black Delmora. 2 juta rupiah. Yang tunasnya ini sudah. Ini kan tunasnya sudah normal. Jis ini kimas lah apa? Batang gelap ya ini tidak ada yang apa jenengi. Kalau sudah, full sun full ren itu tidak ada yang mau lulus itu tidak ada. Yo rada menyesuaikan lama lah kalau yeah. Full sun full ren ini. Makanya harganya ya gak beda yang gelap. Oke, 2 juta rupiah ren niko ya. Bisa banget niko. Oke, Kenapa kok diangkut-angkut ke sini? Karena di sini lumayan teduh. Jadi aku nggak kepanasan maksudnya gitu. Kalau aku ke sana yo, panas ya. Ini baru pindah pot. Oh iya. Wah, ini tanduknya gelap juga. Gelap banget ini. Tanduknya gelap banget. Dengan ID apa mas? Ini silangannya Pinglip sama Mufidah Yusuf Kala. Tanduknya gelap yo. Nanti kalau apa saya kameranya kurang jelas soalnya bisa, ini kan kena panas mas ya panas. Minta mas Wiangga nih difotokan lebih detail bisa soalnya kena sinar pas tengah hari tapi malah lebih jelas loh sebetulnya ya. Lebih asli loh asli ya ini tanduknya kan gelap banget oke plane lah ini mulus ini loh mas pecah. Pecah lho. Ini kayaknya juga agak rajin. Ini banyak yang benjol-benjol sini-sini. Oke, lho. Lainnya kan tetap gelap-gelap. Kamera nggak terlalu gelap banget. Baru pindah pot ya? Baru pindah pot. Tapi aman. Ini akar sudah jalan tuh di bawah. Sudah mulai jalan. Mana mas? Di bawah, di dalam itu. Sini, dalam ini. Nah itu, nggak kelihatan. Oh, iya, oke. Oke. Sudah mulai adaptasi. Tapi enggak apa-apa omong ini dari support sebetulnya. Iya, dari support. Dari support. Akarnya sudah keluar-keluar. Daripada banyak yang luka-luka nanti tak pindah pot yang enggak besaran. Oke, mantap loh. Jo ya. Oke. Pira mas? Ini agak ekonomis, 600.000. Oh, ini 600.000. Gelap loh ya. Gelap. Ekonomis untuk ukuran warna gelap. Oke. Lainnya mas, yang tinggi? Lainnya oke okay. Mau yang jumbo banget oke okay. Oke, okay, ambilkan wis, enggak mas sing-sing situ ya ini. Seadanya situ ya wis, ambilkan wis langsung dua rapopo ya, ini enggak, rumis juga boy, tapi subur loh mas ya subur ini ID nya apa? Yang ini Nakla Argani. Oh ini Nakla oke, okay. Ini Nakla bagus tapi ya bagus ini kalau ini merah pekat hampir hitam tapi ada merahnya kalau yang ini silangannya Damar Bulan Egg Helix ya tanduknya helik tanduknya helik khas banget liber lab planet subur loh subur ini dua jalur ini bisa dua jalur nih ini sebelahnya kan ini pecah oh iya pecah. Mas ya. Oke. Okay. Yang ini masih satu ya. Oh, ini mentil. Nah, oke. Okay. Ini yang atas belum ada yang belum mas gini tuh. Tapi kan sudah jelas ya. Varian bunganya jelas. Ah, oke. Okay. Piro? Ini
ini 500-an. 500 ribuan ya. Sama. Oh, kanan kiri. Niku sama. Bisa. Nah. Ya yes, pokoknya nanti ya. Biar jadinya apa? Sama-sama deal atau sama-sama ada kesepakatan yo di nomor telepon, Mas. Iya. Nah, betul. Ayo selak ra betah aku. Eh. Dang. Panas banget ini. Oh. Yang ini yang dewasaan. Oh. Iki, Mas. Iki neng pot iki. Ini kan pot plastik kan? Ya, ini dewasa. Oh, dewasa. Weh, tapi yo tinggi lho. Super ya. Wah, super iki. Nah, tata terus ini. Nah. Wah. Super iki. Iki, Mas. Wah, iki akare. Tambah tinggi banget ini. Oh, oh. Waktunya pindah pot. Iki kayaknya pecah iki. Kayak oh, tunas baru nih, nunggu tunas. Loh, iki tutup daun. Ya, iki kan jeneng ngasih. Istilahnya kan mau ngasih seger banget nih. Banget. Iki ID-ne piye? ID-ne piye? ID-nya bisa ditanyakan ini soalnya masih kode. Oh, masih kode. Enggak lihat rumusnya enggak? Oh, kalau enggak lihat kamu sudah hafal. Oke. Nah, yang gini aja. Ini yang kan belum ada boyongannya toh. Belum ada. Ini yang pendek iki piro? Ini 250.000. Ini 250.000 go ndut lho ya. Ndut. Bagus. Wis bagus. Oke, 250.000. Oke, ini yang dipegang. Ini sudah mulai meletak itu. Heeh. Ini ya baru tunas ya. Tunas baru Mas, ora baru tunas. Tunas baru. Soker ya. Seru banget. Oke. Ini 350. 350 ya yang dipegang. Coba. Yang ini sudah. Ini ada yang letak satu ini. Gimana? Ini di sini. Oh iya, oke. Okay. Ini juga hitam loh, ini tingginya 150-an mungkin. Oh, oh, ada ini, ada. Oke, ini hitam banget loh. Hitam banget. Oke, iki. Akare jos loh. Akaten loh, Mas. Mana-mana. Akarnya jos. Waktunya pindah ini. Oh, akarnya jos sekali ini. Hitam. Akarnya hitam. Oh, akarnya hitam, akarnya subur. Biro. Yang ini 450. 450. Oke. Okay. Gede banget ini. Gede banget. Wih. Ini juga gelap akar tapi gelap. Lebih tinggi, Mas, ya. Lebih tinggi ini 1 meter setengah. Wah. Ini ada dua tangkai. Tiga gelap. Ini, Pak. Oh tiga, oh iya. Oke Mas, kena sing pecah coba. Ya. Inceng lo Siti aku. Ini Pak. Siti ayo rasanya teman-teman. Iya gelap dong. Ya. Oh, tadi gelap dong. Oke. Mantap ini. Gelap banget ini teman-teman. Wah iya, kayak keker Mas. Menyenangkan ini, ada tunasnya ya. Tunas satu. Nah, tunasnya satu ya. Keker, sehat. Wah, PI. Terus daunnya itu masih full daun ya. Ini belum tutup, belum tentu daun ya. Ini ya, termasuk tinggi loh Mas Iki kalau ini. Ukuran ya. Nganu ya yang varian gelap ya. Oh iya, kenap-kenap kenapnya sudah pekat juga ini. Oke, apa jenengnya? Nah, ini lupa ngasih tag lagi. Wes tuman lah taman nih kebiasaan sing apa sing hitam jarang ada idenya. Tanduran lawas atau tanaman, ya, tanaman lama itu kebanyakan kelupaan ID-nya. Oh, soalnya apa dulunya ndak butuh, yang penting kan koleksi tok. Hidup itu sudah semua. Oh, oke. Okay. Wis piro ngene harga wis? Ini 1.200. 1.200. Nanti kalau ID-nya bisa dicari-cari ya, sebetulnya. Bisa dicari-cari. Kalau sudah mekar ya. Oh. Ya kalau sudah mekar sempurna nanti bisa diidentifikasi kok. Wis pokoknya pas iki. Sampai tempat juragane ada yang mekar satu. Oke, hitam 1.200. Wah, keker, bagus. Bagus. Oke. Ini Mas, sebelah langsung ambil ini. Heeh. Ini silangannya panjang iki. Iya. Oh, lek bungane gelap, cuma kok plane malah hijau ya, Mas, ya. Ini plane kayak keris ini. Oh. Bengkong-bengkong. Zigzag. Oh. Ngeluk. Ngeluk-ngeluk, Mas. Ngeluk-ngeluk. Iki. Bungane. Ini ungu pekat.
Wah, apik masih. Daunnya barang ya utuh. Walaupun apa? Plannya atau balapnya itu cuma garis-garis sedikit ya, tapi bunganya gelap. Pekat. Nah. Oh, urung. Urung Mas, urung enek anune tunas ya. ID ya, Boy, ID. ID-nya silangan Black Speeder Sutikno Helix Ek Margaret Teacher. Wah, ya dawane. Oh, lho. Ini meledak satu. Ah, ini bawah ini satu. Oke. Gila Mas Neh, gila. Oh iya, meledak. Meledak, sudah meledak. Tapi batangnya memang kayak keris ini. Bingok, iya, bingok-bingok lho. Nekluk. Kayak tangga. Gila Mas Neh? Yang ini 850 ribu. Oke. Dari bawah sudah kayak kertas ya Pak. Nekok Mas. Nah, ini meli-meli. Semua ya dari yang ini. Baru memperhatikan ini. Ini termasuk apa kelebihannya Mas? Keunikan ini. Keunikan sendiri. Batang keris. Batang keris. Oke. Ini yang ada lagi yang dewasaan. Ih, gak enak tinggalnya ya. Ada ini. Wah, ini ada agak kecil. Yo, ini ala simpenan nih Mas. Simpenan ini. Yo, ngalah. Ini ID-nya sama tapi kodenya beda. Berarti variannya yo. Ya, mungkin variannya nanti juga beda. Ini sama-sama Nakla Argani. Itu wah soger ya. Soger yang ini. Yang ini sudah full sun full rain. Iya. Ini sudah ada kayak gini. Sudah kayak gini ya. Ini kayak gini ya. Kayak gini. Wah, kayak plannya gendaut. Gendut banget. Daut. Ada hitam daun tapi ini. Pira. Yang ini 400 ribu hitam ini. 400 ribu. Wes nyata subur. Wes full sun full rain ini. Sudah full sun full rain. Yang cilik wi. Yang kecil ini. Ini 150. 150. Dari batang juga hitam. Batang hitam. Ini juga terbiasa di panasan loh. Nah, modelnya. Nah. Nah, Mas, ini nih. Pas lah panas aku. Ini. Ini nyelontang-nyelontang. Nyelontang. Loh, tapi kanan kiri loh, Mas. Kanan kiri. Impun loh ya. Tuh. Wah, akarnya juga super. Akarnya super Mas ini. Dengan ID apa ini? Ini Dendrobium Ken Arok. Oh, ini Ken Arok, Mas. Ken Arok. Layak nih lah batangnya. Ken Arok batang hitam. Batang hitam. Ken Arok. Kanan kiri bisa di split jadi dua. Langsung bisa ini. Langsung. Sekali bisa. Armin dapat langsung di belah tengah itu bisa. Oke banget pokoknya. Banget. Oke, piro iki sing iki? Ini 350. Oh, ini 350. Ya. Selebat ini ya akare sehat. Oke, tapi ya sehat banget loh akare. Oke. Ada lagi hitam. Oh, hitam apa neh? Hitam tapi sebagian yang hitam ID-nya hilang. Lah terus piye? Ya dianggap saja no ID. Oh, ngono. Kadang pindah pot itu lupa nulisnya. Oh, ini yang anuk Mas. Apa di atas kolam iki yo? Iya. Oh. Berlumut ini perusahaan Purren. Perusahaan Purren. Lu sudah speak. Speak 2 ini. Iki lho sudah speak lho. Tahu ini. Kalan. Wah, sama nih piye ini anggrek mesti ono kuwi bonus sih lho cecak. Ya ini. Bonus ini sudah pecah lagi. Mana? Ini. Oh iya. Iki lho. Sampai anggrek lihat yo. Jelas apa lagi? Oh, jelas Mas. Jelas. Nah, sini sudah terlihat ya dari apa tunas daunnya ada gelap-gelap. Speak 2. Terus kayak ini Pak, ini kan sudah pecah. Oh iya, heeh, Ding. Sudah 3. Tapi yang sudah muncul nyata 2. Sudah full sun full rain. Sudah full sun full rain. Sehat banget. Apalagi yang punya kolam kecil di depan rumah ini tinggal taruh di atasnya. Ini di atas kolam rumahnya ini. Ini tempatnya di atas kolam. Sampai lumutan ini. Wah, seger, recommended bagiku saya. Nah, ini loh. Nah, sedikit lebih murah lagi.
Nah, sampai ditiduri cecak. Waduh, cecak. Waduh, cecak. Pergi cecaknya. Pira. Ini 650. 650 sudah nyata speak 2. Speak 2 pecah 1. Full sound full range. Sudah full sound full range. Wes. Dine. Ini juga ada. Ini juga full sound full range. Tapi ID-nya hilang juga. Kok amin hilang itu Mas, sama nih jenis. Ya dulu kan ya zaman masih belajar kan enggak terlalu peduli ID misal. Oh. Ini termasuk tanaman lama ya. Oke, nyatai. Ini sudah kenop satu. Tunas baru nih. Hitam ini. Ya hitam. Ki kenope. Kenopnya kan sudah kelihatan. Ini hitam juga. Oke. Pokoknya ujungnya tanduk hitam lah ini. Model ini tanduknya hitam. Piro. Ini 500. Sik, no ID kan? No ID juga. Tapi bisa dicari Mas sebetulnya. Kalau sudah mekar, mungkin bisa. Oh, nunggu mekar ya? Iya. Nanti kan karakternya bisa jelas apa gitu. Bisa untuk dicari. Oke. 500.000? Ya. Oke. Wah, iki sing gede iki. Ini nakla argani juga. Oh, ini nakla juga. Woi, ini bisa ini Mas. Ini loh, hijau. Mau muntil ya. Ya, bisa dua jalur di sini juga. Ini juga pasti lek dua. Lek sing ini pasti sing ini. Ini plan baru nih kok. Oh sebetulnya ini apa Mas? Rajin ya ini. Rajin ini. Gitu. Ini bunganya sudah pernah bunga kalau ini. Ada contohnya berarti. Ada. Ini sayang kan di luar musim hujan ini banyak yang nggak jadi. Ini sebenarnya keluar 3 kemarin. Oh iya. Tapi hujannya terlalu over. Curah hujannya tinggi ya, di sini. Sama ini kan sudah plan perusahaan puren. Bis nyata ini, kaku-kaku. Kaku banget ini. Oke. Tanpa parane, tanpa apa. Hampir 2 meter. Ya sekitar 170-an. Ya. Ini kenapa? Kenapa hitam ini? Oh nanti kalau kurang biasanya jelas. Biasanya kalau gini di full sun full rain itu warnanya bisa lebih pekat dari sebelumnya. Gitu. Oke mantap. Kaku banget ini. Kaku. Oke. Kira Mas. Ini 1.200.000. 1.200.000. Wis lek apa bungane wis kira ujung kenope iki nyata ada hitame. Ada gelape ding. Jadi sempurna pewanjang ini, Pak. Yang dulu itu bunganya pewanjang banget tangannya. Oh, yang ini dari ya, ini. Yang ini. Kan tadi enggak potong gini nih. Nah, kan ini tambah ini kan. Oh iya Mas ya, ini seandainya di ya, apa? Enggak. Disambung panjang loh ya. Oh panjang iya. Panjang ini tangkai bunganya. Oke. Kena hujan. Hujan berlebih, bagian nggak jadi. Oke. Okay. Soalnya plannya sumput Mas. Plannya jawane uang sumput. Pas. Pokoknya subur kuat pulsan puluren. Variannya gelap bisa. Istimewa udah. Nana bra. Ini kayaknya yang hitam sudah habis. Yang hitam? Lainnya ada, tapi masih belum siap untuk dikeluarkan. Oh, maksudnya masih remaja nih ya? Ya, masih, ya sebagian masih dalam perawatan. Oh gitu. Yang hitam perawatannya beda. Oh, oke, siap Mas ya. Oh, terima kasih untuk nomornya Mas Wiangga ada di deskripsi. Pesan monggo, terus tanya-tanya monggo. Tanya-tanya bisa. Oke. Nego-nego juga boleh. Nego-nego juga boleh. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu, bahagia selalu untuk sahabat anggrek. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.